Gimana Mas? Oh iya. Udah ini diliatin? Udah. Apanya yang rusak? Printernya. Mana lagi service printer? Permisi. Siang. Lama banget. Nanti gue kena diomelin bos lagi nih kalau kayak gini. Telepon kali ya. Permisi. Iya. Saya mau servis printer. Oh Mas, tukang servis printernya ya? Iya, saya. Boleh Mas dicek dulu aja. Saya cek dulu ya. Rusak, iya. Ini apanya yang rusak? Kurang tahu deh, coba diliatin. Kuat Mas. Kuat dong. Sebentar ya, saya cek. Iya. Juga deh. Semoga banget. Dapat gondong lagi. Gimana Mas? Oh iya. Udah ini diliatin? Udah. Apanya yang rusak? Printernya. Apanya? Printernya. Oh ya, beneran rusak ya. Bukan yang lainnya kan? Oh, bukan kok, bukan. Liatinnya ke situ aja kan dari tadi? Iya bener kok, di sini. Ini rusaknya warnanya deh kayaknya. Fokus ya liatinnya. Ini kerusakannya kayaknya banyak deh. Apanya yang rusak? Itunya banyak. Banyak banget yang kerusakan ini. Oh, mulai gitu. Dari lembarannya. Lama gak kira-kira kerjanya? Kayaknya sih lama sih. Mas ya, ngeliat apa sih? Enggak. Saya benerin ini. Aduh, parah banget ini kayaknya. Beneran liatin printer kan? Iya. Bukan liatin yang lain? Bukan kok. Oh. Fokus ya Mas benerinnya. Ya Mbak. Jangan sampai pengen servis yang lain juga nih. Kayaknya sih 2 jaman ini. Kenapa? Kayaknya servisnya bisa 2 jam. Servisnya bisa 2 jam? Mm-mm. Servis printernya? Iya. Servis printer aja 2 jam? Iya. Oh, bukan servis yang lainnya kan? Bukan. Gak kepengen emangnya. Pengen apa nih? Pengen apanya? Rusaknya udah jelas kerusakannya? Udah jelas Mas. Jelas kok jelas? Jelas banget. Apanya yang jelas? Ini printernya. Oh, printernya. Iya. Bukan yang lain kan? Oh, bukan. Ngeliatnya. Bukan kok, bukan. Aduh, Mas. Jangan cepet-cepet ya benerinnya. Oh, iya kok. Santai kok. Ini mungkin 2 jam. 2 jam? Masih bisa nunggu kan? Oh, bisa. Ya. Sabar ya. Masa ngegoda deh. Jadi gimana, Mas? Itu rusaknya? Parah nih. Parah banget, sumpah. Oh gitu. Iya. Makanya Mbak, makanya ya, kalau misalkan punya printer atau punya barang itu dirawat, kalau perlu diservis setiap hari. Oh, ya. Emang paling enak sih kalau diservis setiap hari. Iya dong, harus diservis. Semua barang-barang yang Mbak punya tuh harus diservis. Kalau nggak diservis ya kayak gini nih kejadiannya. Ada yang rusak. Ada yang mampet juga nih kayaknya nih. Oh gitu. Nah ini cairannya yang di lubang-lubang ini mampet loh. Cairan lubang yang di mana Mas? Ini nih, yang kecil nih. Ini mampet, kayaknya harus disedot deh kayaknya. Cairan lubangnya? Iya. Terus diapain lagi? Disedot kayaknya harus ditarik dulu deh. Udah ditarik, dimasukin lagi, terus ditiup deh kayaknya.
Oh, itu sih kayaknya emang enak banget digituin ya. Iya dong. Aduh, Mas. Jadi Mbak ya, pokoknya kalau punya barang apa-apa, jadi kita harus rajin buat servis. Oh gitu. Iya. Saya jadi melayang dengerin Mas ngomong. Apalagi kan, Mas? Lihat lubangnya mampet beneran. Oh iya, mampet. Mampet banget. Banget, cairannya liat gak masuk-masuk tuh. Banyak gak cairannya? Cairannya sedikit sih, soalnya kan mampet. Jadi gitu. Kalau misalnya kita udah ditusuk, jadi ya bisa keluar deh cairannya. Oh iya. Udah pasti sih Mas, kalau dicoblos atau ditusuk-tusuk. Iya, jadi cairannya keluar. Jadi pokoknya kalau setiap Mbak punya barang itu harus diservis Mbak, biar terjaga, terawat dan rapi aja gitu kelihatannya. Iya dong, pasti diservis dan dirawat. Iya. Tapi emang kebetulan saya lagi butuh diservis nih Mas. Iya dong, harus, itu wajib diservis. Saya Mas, saya yang butuh diservis, bukan cuma krimnya aja. Oh iya, harus. Iya. Bagus tuh. Mas bisa bantu saya nggak? Bantu apa? Servis saya. Tapi printernya belum benar. Printernya kan bisa nanti aja. Mumpung ada orang. Gimana ya? Ini kan di kantor, nggak enak. Sini juga boleh sih. Mumpung nggak ada si bos. Tapi sebenarnya ini kayaknya salurannya susah banget kayaknya. Gitu. Ini mampet. Tuh lihat tuh, cairannya aja nggak keluar-keluar tuh, lihat. Iya. Udah keluar-keluar kemana sih? Tapi iya, harus di... harus ditusuk-tusuk nih. Tuh lihat, keluarnya sedikit-sedikit ya. Oh, keluarnya dikit-dikit? Iya. Kalau aku bisa langsung banyak. Oh, gitu ya. Cairannya warna apa itu Mas? Warna, ada warna kuning sama warna putih. Oh, tapi kayaknya sama kayak punya aku, warna putih. Masa sih? Buahnya bercanda aja. Enggak kok, kan emang bener kayak gitu. Masnya seger banget ya dilihatnya. Iya, karena saya setiap hari diservis. Diservis sama siapa? Ya diservis, kayak olahraga. Oh gitu. Iya, jadi terawat badan saya. Kayaknya servisnya servis yang lain. Emang enggak ada kepengen apa sama yang di atasnya Mas? Apa tuh? Saya. Oh, kamu. Servis sama saya atau Mas servis saya gitu gantian? Kayaknya nggak bisa dulu deh. Kan saya harus benerin printernya. Pasti bisa lah. Gimana ya? Ini masih printernya bisa, masih lama. Dong. Printernya masih lama soalnya. Nanti aja printernya, saya dulu aja. Gimana? Mau servis gimana? Gak bisa deh Mbak. Nanti. Soalnya ini kan di kantor. Nanti ya kalau misalkan ini udah selesai. Aku tahu kok tempatnya nggak ada CCTV-nya. Tenang aja, nggak bakal ketahuan sama siapa-siapa. Duh Mbak, terus saya nggak dapat gaji lagi. Kalau ketahuan kayak gitu. Ya kan nanti saya yang kasih uangnya. Gak usah nunggu dikasih benerin printer. Kan kamu enak lagi jadi dapat 2 kali lipat. 3 kali lipat deh. Enak. Uang bayaran printer sama servis saya. Boleh juga tuh. Tapi saya gak enak. Ayolah. Bentar ya. Gak ada orang. Ayo Mas. Sebentar Mbak. Printermu yang dipegang. Ini sebentar, lubangnya sebentar lagi. Saya kan juga bisa dipegang. Ini lubangnya sebentar lagi. Mbak. Udah. Itu printer jangan dirusakin. Itu cuma pintanya doang mampet. Iya Mbak. Iya Pak, ini printernya mampet, makanya saya tusuk-tusuk biar keluar. Kalian udah bisa? Udah. Belum, sedikit lagi. Ini kenapa printer kamu nyet bisa di bawah sih? Kalau di atas kan nggak bisa Pak. Ini meja saya penuh. Gimana ceritanya?
bener-bener lu. Ih, itu kaki lu kenapa dikangkang-kangkangin sama dia? Enggak, saya nggak ngangkangin ke dia, kan saya gerak pak, jadi saya gitu aja. Oh, ini tukang printer juga rusuh otaknya. Pak, saya ini benerin printernya pak. Katanya. Ya, benerin sih benerin, tapi mata lu jangan ke bawah-bawah gitu, jangan lihat-lihat itu selangkangan. Iya, gimana ya pak? Sayang kalau nggak diliatin pak. Sama, berdua, gitu. Udah belum? Sebentar lagi pak. Iya ini udah benar pak. Jangan diemper-emper. Gak diemper-emper. Saya kan gerah. Gini. Liatin. Selesai nih pakainya. Udah. Udah selesai. Udah cairannya udah bagus. Udah keluar. Kok itu basah-basah gitu? Tadi kan keringetan pak. Ajo, lembab jadinya. Lu klimaks sama dia? Dikit. Wah, parah lu berdua lu. Wah. Gini pak, ini kan printernya udah selesai ya. Kalau gitu saya pergi dulu deh. Ya bisa deh. Hai. Selepas printer, lu sekarang klimaks kuliah tuh becek bau tau kagak? Tinggal disemprot pak, tadi kan sama tukang servis TV nggak boleh. Udah, lu lama-lama gue pecat juga, lu rusak kerjaan gue. Jangan dong pak, jangan pecat.